Pembukaan gelaran PRJ 2023 atau Jakarta Fair Kemayoran 2023. APM PT Benelli Motor Indonesia ialah salah satu grupnya QA merilis secara resmi sekitar 5 model terbarunya di ajang Jakarta Fair 2023 Kemayoran. Mulai dari skuter, cruiser hingga e-bike. Nah, salah satu yang akan kita bahas kali ini adalah motor cruiser yang bermesin V-twin 250cc yang sudah ditunggu-tunggu oleh publik, yakni QA V252C. QA Benda V252C merupakan motor bergenre cruiser yang secara platform memang bentuknya mengarah ke konsumen yang menyukai gaya motor sportster dan V-road, namun dengan kubikasi rendah yang tentunya memudahkan proses handling. QA Benda V252C mengadopsi mesin 4 tak V-twin 250cc yang menghasilkan torsi maksimum 25 Nm pada raungan mesin yang cukup rendah, yakni 5500 RPM, sehingga membuat pengendara dapat memaksimalkan tenaga motor tanpa harus bejegas terlalu dalam. Cruiser QA V252C yang memang diambil dari motor brand Benda dari negeri Cina ini memiliki platform fisik rendah dan juga lebar. Ketika dicoba ke atasnya, jelas kaki menapak semua dari kanan dan kiri ketika motor ini didirikan secara statis. Walaupun memang terasa banget bahwa bobot motor ini cukup berat. QA V252C menggunakan kombinasi ban yang cukup unik. Ia menggunakan 110/70 ring 16 di bagian depannya dengan 160/60 ring 15 di bagian belakangnya, yang dipadukan dengan pengereman depan radial di suspensi upside down fork. Dari segi elektronik, selain menggunakan sistem injeksi bahan bakar, QA V252C sudah mengadopsi traction control untuk meminimalisir slip saat riding, dan juga slipper clutch yang membuat penanganan pergantian gear, di mana tuas personelingnya dan tuas rem belakang ditempatkan di depan untuk menunjang gaya berkendara cruiser yang selancuran, menjadi lebih mudah dan menyenangkan karena feel tarikan tuas kopling pun akan berubah menjadi ringan. QA V252C juga mengadopsi pencahayaan full LED, mid-high handlebar, spion bergaya bar and mirror, tangki berbahan bakar 15 liter dengan jok yang memiliki profil slim down yang menunjang ergonomi berkendara ala cruiser. Nah, motor ini tersedia di Indonesia dengan dua pilihan warna, yakni black yellow dan pearl white, dengan harga Rp73.800.000, di mana stok ini akan mulai dikirim pada September 2023 mendatang.